teman-teman, ketemu lagi dengan Ala Dapur Nur Cokorompis. Salam sehat buat teman-teman semua ya. Halo Iderin, Nederland, Huyumorhen. Ini belum jam 12 ya, jam 12 kurang 10 menit. Kalau di Belanda masih pagi ceritanya. Dan kalau teman-teman senang dengan channel ini, tolong di-subscribe ya. Like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai. Dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain. Supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses. Hari ini saya mau masak ini, mau koke. Dan sekarang teman-teman lihat deh resepnya. Teman-teman ada lihat itu kecap manis double ya, saya ukurannya begitu. Tapi kalau teman-teman mau tambah lagi ya, sesuai selera ya teman-teman. Oke. Ini dia bahan-bahannya. Teman-teman ini cuma pelengkap ya. Saya sudah rebus kentang, wortel dengan boncis. Dan ini saya sudah campur ya ini. Ini soya sauce. Kalau teman-teman tidak ada soya sauce, bisa diganti dengan kecap asin ya. Ini 1 sendok teh. Dan teman-teman ini saus tiram saya sudah campur ya di sini ya. Dan ini saya mau tambah ini 1 sendok teh minyak wijen. Dan saya tambah ini kecap apa sambal ya, sambal seperti ini 1 sendok makan. Oke, dan aduk rata ya. Dan teman-teman saya pakai sendok maizena 1 sendok teh munjung ya, sudah terbuang ini. Dan saya mau taruh air. Dan kita aduk rata ya. Air secukupnya. Teman-teman ini saya pakai ini mentega ya, 1 sendok makan. Ini nanti saya tulis ini. Ini mungkin sekitar 1 sendok makan sekitar 25 gram kali. Dan saya tambah minyak sedikit ya. Teman-teman, ini saya pakai bawang merah. Ini kecil ya, saya sudah potong-potong. Sama juga ini juga saya sudah potong-potong. Ini bawang bombay. Dan ini bawang putihnya saya sudah potong cincang ya. Dan saya sudah panas, saya mau masukkan bawang merah. Bawang bombay dan bawang putih. Dan kita ini tumis ini sampai dia layu harum ya. Teman-teman, ini sudah harum ya. Dan saya ada potong ini daging tipis-tipis seperti ini ya. Daging sapi. Teman-teman lihat ya, ada yang panjang-panjang begini. Dan ini 600 gram ya. Dan ini saya mau masukkan ini daging. Dan kita aduk-aduk ya. Ini resepnya cuma simpel ya. Saya pernah bikin tapi yang ayam ya. Ini sapi. Teman-teman, saya mau tambah ini merica ya, 1/4 sendok teh. Tapi kalau teman-teman mau lebih ya, sesuai selera ya. Teman-teman, kita harus kasih kering ya. Ini kan ada air-air dari sapi ya. Kalau sudah kering, baru kita mau taruh itu bumbu lagi. Oke. Dan teman-teman, ini ya. Saya mau tuang ini, saya sudah campur. Oke. Dan saya mau tambah ini air secukupnya ya.
kita mau kasih masak dulu ini, kasih lombok ya. Saya mau kasih lomboknya, tambah air dulu, dan kita tutup dulu. Teman-teman, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasa ya. Ini saya ada rasa dagingnya belum, sedikit lagi. Dan saya mau tutup. Teman-teman, saya mau taruh ini garam 1/4 sendok teh ya. Sesuai selera aja teman-teman, bisa dirasa. Ini sudah. Dan saya mau taruh ini. Itu ya, ini maizena. Dan kita aduk-aduk ini sampai dia kental ya. Kalau saya rasa sih sudah mantap rasanya, tapi kalau teman-teman kayaknya, kalau buat saya ini boleh tambah kecap sedikit ya kalau teman-teman mau. Oke. Teman-teman, ini sudah ya. Nanti dia kalau dingin lebih kental. Saya mau matikan kompor. Ini simple. Oke. Teman-teman, ini saya mau taruh di sini ya. Resepnya sudah selesai. Aduh, teman-teman, kalau di restoran di sini sudah berapa ya ini? Ya, sudah 25 euro kali. Resepnya ini restoran ala dapur Nur Cekerompis, teman-teman, sudah jadi. Aduh, enak sekali. Ini cuma simple ya, enggak lama lagi sudah jadi. Duh, teman-teman, enak ya seperti ini. Kalau saya mau rasa ini, aduh mantap deh. Selamat makan. Enak kan? Mantap, nyami-nyami. Ini udah kayak boncis ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang suka makan sama nasi boleh juga ya, sesuai selera. Tapi kan begini makanan bule-bule. Teman-teman, kalau teman-teman suka pakai sambal ya, tambah sambal. Ini sambal begini lebih enak sih dengan saus tomat seperti ini ya. Oke, teman-teman, dan aduh rasanya mantap. Jadi teman-teman wajib cobain resepnya buat resep menu ya, di rumah mau makan ya, sesuai selera aja teman-teman. Jadi saya mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah support saya Ala Dapur Nur Cekerompis. Dan tetap teman-teman harus nonton ya videonya dari pertama sampai selesai, supaya teman-teman bisa tahu resepnya, cara saya bikinnya. Oke, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di resep yang lain. Iedereen Nederland. Danke wel, tot ziens. Enak sekali loh, teman-teman. Sekarang kita mau rasa. Ya, mana sambalnya? Rasa dulu. Oke, kita rasa dulu ya. Aduh, kita makan aja semua ya. Enak sekali loh, teman-teman. Enak sekali itu. Tapi buat kita harus mesti ada sambal. Tadi kan ada pakai sambal ini, tapi cuma satu sendok makan sambal botol ABC, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka mau lebih pedas, bisa tambah aja lagi ya. Oke.